Pejabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI menyambut baik sosialisasi pedoman produk perbankan syariah Cash Wakaf Link Deposit yang digelar oleh Bank Aceh Syariah di Meligo Gubernur Aceh pada Jumat 25 Oktober 2024. Acara ini bertujuan memperkenalkan inovasi keuangan syariah guna meningkatkan produktivitas dana wakaf dengan harapan mendongkrak perekonomian daerah. Dalam sambutannya, Safrizal menekankan pentingnya pengembangan sistem keuangan syariah di Aceh, mengingat daerah tersebut menerapkan syariat Islam. Safrizal juga menyampaikan apresiasi atas digelarnya sosialisasi itu dan juga berterima kasih kepada para peserta yang menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, PJ Gubernur juga menyoroti manfaat utama dari CWLD seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kepercayaan terhadap produk keuangan syariah, dan mendukung prinsip-prinsip Islam seperti tolong-menolong. Pemerintah Aceh, kata Safrizal, siap mendukung pengembangan CWLD melalui sosialisasi dan koordinasi yang erat antara lembaga terkait, serta menyiapkan regulasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan optimal. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan CWLD dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi syariah di Aceh.